Halo teman-teman, balik lagi sama aku Sasha Alala. Guys, kalian tahu nggak aku lagi ada di mana? Ayo, siapa yang bisa tebak? Aku hitung sampai 3 ya. Kalian harus tulis di kolom komentar. 1, 2, 3. Di mana? Iya, salah ya guys. Bukan di Jogja. Siapa yang tebak di Jogja? Jadi, aku itu sekarang ada di Switzerland, tepatnya kota Grindelwald. Kalian bisa lihat nih di belakangku, cantik banget kan view-nya. Ngomong-ngomong, aku itu tadi ada take beberapa video, cuma videonya itu emang vertikal guys. Nah, aku mau liatin nih ke kalian betapa cantiknya kota Grindelwald ini. Langsung aja yuk cek videonya. Ngajak Bo untuk mendaki gunung es. Gunung es bener. Kalian percaya gak? Kalau gak percaya, mending langsung aja kita cus untuk ngajak Bo mendaki gunung es. Apakah dia mampu? Langsung aja yuk kita go. Oke teman-teman, sekarang aku, Bo dan juga Cio itu udah sampai di Antartika. Kalian lihat itu di depan kita tuh. Wah, gunung esnya mirip sama yang ada di vlog aku kan. Bo, gimana nih Bo? Kamu udah siap belum kita mendaki gunung es? Oh, sudah tentu siap dong. Oh, mantap. Ya udah, tapi sebelum mendaki gunung es, kita itu harus mempersiapkan barang-barang, Bo. Emang wajib ya? Kamu mau mati beku apa? Kamu lihat itu ya di sebelah. Dinginnya itu adalah -42 derajat, Di. Ya kali kita nggak pakai jaket. Dan jangan lupa pakai kacamata, Widi. Oh, keren kita udah nih. Ganteng banget gua. Ini bisa ngambil apa sih nih? Flashlight? Ya elah, bayar dong pakai flashlight. Kagak usah lah, Bo. Kita bermodalan ini aja. Energi bar ini buat makan ya teman-teman ya. Jadi kita tuh gak akan meningsoy kalau kelaparan. Botol minum udah, Bo, botol minum. Botol minum sih udah, tapi ini kenapa energinya cuma satu doang bisa diambil ya? Iya, gimana lagi, namanya juga gratis, Bo. Kalau mau banyak mah bayar. Nih si Cio juga, Cio kamu udah ambil semua barang-barangnya belum? Sudah Kak Caca. Oh mantap, karena Cio juga sudah siap dan Bo juga sudah siap. Let's go, Bo, kita waduh. Ayo Bo, kita sekarang mendaki ke atas, Bo. Aduh, akhirnya kita kesampaian juga ya mendaki gunung es, Bo. Ini mah sebenarnya cita-citaku dari dulu, Ca. Oh benar, kok cita-cita kamu gak mau ikut aku ke Swiss? Banyak gunung es. Pesawatnya lama ya. Ya kalau gak naik pesawat ya kita gak akan sampai lah, Bo. Hati-hati, Bo, hati-hati. Wah, ini teman-teman, kalau di dunia nyata kita itu harus diikat, Bo, kalau naik gunung es gini kan. Supaya kenapa? Supaya kita gak inilah, gak terpencar. Walah, enggak, orangnya cuma gunung es biasa. Oh iya juga sih. Ini dulu perasaan aku main Antartika tuh sulit kali ya. Ini kenapa jadi gampang ya? Apakah aku makin jago, Bo? Itu sih tidak mungkin ya, ini kan belum. Nanti ke depan sana baru susah ya. Oh gitu. Oke, ini kita itu udah jam 2.30 ya teman-teman ya. Ini kita udah di ketinggian berapa nih, Bo? Baru 62 meter dong. Bocil, minggir. Aduh bocil, jangan nutupin jalan ini lo. Ya ampun. Ayo kita masuk ke terowongan. Oke, wah Bo, ini nih bener-bener kayak gunung Alpen, tau gak sih? Bayar itu. Ini jangan sok banyak duit kamu. Ayo kita gak punya robak ini, kesini. Waduh, itu padahal kan jalan pintas, Cak. Bo, ada air terjun, oh my god. Wow, air terjunnya biasa aja. Iya sih, biasa aja. Tapi awas, licin, licin, hati-hati.
aja teman-teman, kita harus perlahan turun sini. Nah, ejet sih. Iya, oke. Nanti Bo, kamu tapi... bakal meninggal di sini, Cak ya. Eh, kamu jangan doain gitu ya. Aduh. Tuh, bocil meninggal itu, Cak. Ya, darin. Cio, awas hati-hati, Cio. Bu, hati-hati, Bu. Eh, aku juga selamat. Ih, aduh, jago kali loh. Ini aku udah boleh gak sih, Bu? Ngedaki gunung apa yang beneran ini? Boleh. Ya, paling nanti pulang tinggal nama. Eh, kamu jangan gitu dong. Ini kayaknya kita tuh bisa saling mengikat deh. Bentar ya, coba aku lihat ya. Ah, gak usah ikat-ikatan, aku gak mau. Eh, biar kamu gak meninggal kalau gak mau. Boy itu licin. Boy itu licin banget, Bu. Aduh, kamu tahu di sini harus lompat-lompat ya, begini. Oh, ngomong dong, Maela. Ya. Bocil, kasihan coy. Aduh. Wah, tapi parah sih kamu orang meninggal kamu ketawain. Aduh, maaf kamu. Gak gitu ya maksudnya. Bentar, aku lihat map dulu ya. Ini tuh kita ada di camp 1. Wah, ini ke camp 2 kayaknya masih agak jauh. Bu, jangan lupa minum, Bu. Nih, aku tinggal 50% ini nih minumku nih. Aku minum dulu ya, guys ya. Supaya gak nungguin lo orang daki gunung itu harus nempel. Ini malah aku ditinggal, parah banget. Ya ampun. Oh my god, ini seriusan tali gini doang. Oke. Jalan. Ini aku jalan ya, Bo. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Lele, gitu doang. Jangan gitu doang. Itu kalau jatuh lama kita. Apa tuh tulisannya? Advance. Wah, enggak lah. Saya masih beginner ya. Jadi enggak deh, permisi. Kita akan mendaki, naik dan sumpah ini mengerikan sekali teman-teman. Kita kalau jatuh sih kelar hidup kita ya. Cio, ayo Cio. Itu Cio bukan sih, Bu? Enggak tahu, bapaknya kali. Oh my god, hampir aja jatuh loh. Aku enggak lihat jurang, teman-teman. Bo, gitu tungguin lah. Wah, parah banget. Ini kalau aku ngedaki gunung beneran sama si Bo, aku ditinggal mati beku aku, teman-teman, di atas. Makanya aku enggak pernah mau ngajak kamu kemana-mana ya. Ribet. aku kalau daki gunung sih enggak bawa tas gini, Bu. Bawa koper aku, Bu. Pikir liburan. Ya kan sambil. Aduh, teman-teman, aku takut sekali jatuh. Hop. Nih, jago banget kamu, tahu enggak sih, Bu? Pertama kali aku main Antartika, baru di depan aja aku tuh udah jatuh loh. Woi, jelas kamu kan dulu tidak pro. Waduh. Ini itu depan camp, Bu. Depan camp, Bu. Oh my god. Lampu, Kak. Aduh, aku hap. Ya elah. Wah, aku juga jauh kali. Ya gimana? Aduh, Bu, Bu, hati-hati. Iya. Aku sudah sampai. Bu, aku jatuh kok. Oh, bisa ke sini. Bisa gak nih naik nih? Ya, guys. Oh, harus ngulang lagi. Oke, bisa nih aku nih ke atas sini ya, teman-teman ya. Diulang lagi dari sini. Kamu jangan kayak gitu ya. Ini udah nih. Alhamdulillah akhirnya kita sampai camp 1. Ayo kita tidur dulu lah, Bu. Gak bisa itu luxury camp ya. Kita itu adalah ini. Kita tuh yang budget friendly. Sini, Bu. Nih, dalam sini nih. Di mana ya? Kamu di mana? Ini tendanya, kita gak bisa ke sana. Aku tuh mau ambil air, Cak. Kamu nyari air? Cari keran atuh. Emang ada keran? Ada. Kalau tadi di camp awal itu kita di keran. Ini. Kita isi dulu, guys. Aduh, udah kita minum dulu lah nih yang terang di sini ya. Aduh, seger banget. Nah, ini, Bo, camp kita, Bo. Kamu bisa bayangin enggak -72 derajat? Itu kalau kita pegang air panas ya, Bo, kita siram langsung jadi es batu. Ya sudahlah, karena ini udah malam, guys. Kita akan lanjut untuk mendaki gunung besok pagi, guys. Wah, udah jam 7 pagi, teman-teman. Lah, ini si Bo malah masih tidur sama si Cio. Bangun deh, Bo. Cio bangun. Aduh, apaan sih? Aduh, ini udah lagi enak-enak tidur juga. Enak-enak tidur. Ini tuh udah jam 7 pagi ya. Nanti kalau kesiangan kita gelap lagi nih. Ayo. Ya udah,
Ayo kita berangkat. Jangan lupa pakai sepatu. Oh iya nih okay. Kita belum pakai sepatu dari tadi. Itu bayar ya, Bo ya. Kamu jangan banyak gaya. Ini loh sepatu yang gratis. Bentar, Cio, Bo, jangan lupa energi bar sama isi minum dulu ya. Nih. Energi barku dari tempat pertama aja belum kumakan-makan, Cak. Kekuatannya berapa? Jangan sampai habis, meningsel loh. Mana ada, ayo. Bentar, ini kita sekarang ada di camp 1, teman-teman ya. Kita akan mencoba ke camp 2. Cio, udah semua barang-barangnya? Udah, Kak Caca. Yaudah, let's go. Itu si Bo udah di depan tuh. Dia tuh kayaknya gak sabar mau ketemu beruang kutub apa kamu, Bo? Bo, jelas dong. Jelas, jelas. Oke, teman-teman. Perjalanan kita menuju camp 2 akan dimulai. Wah, ini nih, ada tulisannya. High winds, Bo, hati-hati, Bo. Ini kenceng banget. I'm jatuh. Ini kita gak boleh loncat, kah? Sulit kali loh, teman-teman loh. Wah, semakin aku lompat, tak semakin sulit aku. Makanya ini kita gimana ya cara... Aduh, ini kita kalau loncat mental-mental. Gimana ya caranya ya? Hap! Oke, hap! Kamu udah nyoba berapa kali, Bo? Udah 3. Ya ampun, teman-teman. Ini sulit kali. Kalian ada yang bisa nggak nih? Nah, ini kita... Ini kayaknya... Udah capek. Ya, aku belum sampai. Aduh, kita tungguin aja ya sampai kiamat, teman-teman. Lah, kamu sama Cio di sana? Udah. Oh my God, kita coba sekali lagi. Ini kenapa sulit sekali? Nah, kita loncatnya kayaknya... Dari situ dulu, dari situ. Dari sini? Hap. Ya. Oh, oke. Okay. Nah ini, bismillahirrahmanirrahim. Wup, alhamdulillah. Ayo, guys. Aduh, perlu ditutorin dulu. Ya iyalah, ini kan pertama kalinya aku naik gunung, Bo. Ya emang kamu. Ya. Oh my God, ini kita kalau jatuh baru ngomong. Nih kita pelan-pelan ya guys ya. Hap, hap. Oke. Hiya. Hiya. Aduh. Sudah nih. Ya. Parah kali loh. Wah, ini ada tulisannya nih. Mountain apalah itu tadi, gak kebaca. Waduh, Bo, ice apaan? Ladder. Bo, itu di depan licin ya, Bo. Harus loncat ya. Loncat, ini. Cio duluan, Cio. Oke, loncat, loncat. Hap, hap. Oke, mantap. Selanjutnya, kita capek deh. Sulit ini, Kak. Yang mana, Bo? Wah, ini kalau udah jalan jauh kali. Iya, gimana tadi aku jatuh ya. Ini kita harus aku di situ. Mana? Oh, aku lihat. Mana yang sulit? Ya, itu tadi. Oh, itu emang kita harus jatuh gak sih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hap. Asik sekali. Apanya? Gak ada asik-asiknya ya. Ini tuh mengerikan sekali, teman-teman. Wah, ini aku. Wah, kita sampai di gua. Wah, itu kemana, Bo? Stay out and stay alive. Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri aja lah ya. Kiri. Cio, kiri. Kamu ngapain ke kanan-kanan? Nih, kita lewat sini saja supaya langsung keluar. Bentar nih, aku mau nyalain ini dulu nih. Nyalain, apa namanya, nyalain lampu. Gelap kali loh. Gelap, Bo. Mana ada terang kayak gini? Di dalam gua ya. Bo, itu kamu lihat di bawah. Ada yang berserpihan, Bo. Badan orang meninggoy dia, Bo. Waduh, itu kayaknya kedinginan dia. Wah, kayaknya gitu sih. Aduh. God, si Bo kepleset, guys. Kak Caca, kayaknya aku juga hipotermia deh. Aduh. Hah? Hipotermia? Aduh. Ya kalau gitu kita harus balik ke camp dong. Iya, udah deh. Bentar, kesini dulu. Aduh, teman-teman, ini berhubung si Bo kepleset dan si Cio hipotermia, kita balik ke camp dulu aja ya. Wah, itu kita udah dijemput sama helikopter tuh. Ya udah, Cio, ayo kita balik ke Brookhaven. Coba, Bo, kesan-kesan kamu gimana nih kita mendaki gunung? Mendaki gunung itu sih menurutku menyenangkan. Cuma sayangnya aku kemarin salah pilih sepatu, Cak. Iya, kalau kamu gimana, Cio? Kamu kapok gak mendaki gunung? Kapok, kaki si Cio sakit banget, capek. Aduh, yaudah.
Yaudah deh kalau gitu, sampai sini dulu ya teman-teman videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.